Yeah.
Terima kasih. Senang sekali ada di sini di Cipete Creative District Chapter Stuja Coffee. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyediakan waktu untuk nonton Krelize di sini. Tepuk tangan buat kalian semua. Ketiga masih diambil dari album Gushing, walaupun sebelumnya udah pernah dirilis sebagai 7-inch, dirilis oleh Orange Cliff Records. Ini berjudul Crayola Eyes. Thank you.
Wah gila seru banget ada di. Thank you.
Ntar minum dulu. Jadi sekarang ada dua perkara. Adit, basisnya perlu nge-tune bassnya supaya lebih rendah. Drummer kami di situ bisa dilihat lagi kram. Jadi perlu nunggu dulu sebelum bisa lanjut ke lagu berikutnya. Nah, di lagu berikutnya ini sebenarnya sebuah lagu yang kami udah lama gak bawain. Cuman udah dirilis dari tahun, kalau gak salah, 2018 sebagai 7-inch. Dirilis oleh Orange Cliff Records. Ini berjudul Oscillation. Somehow. It's an
senang banget udah lama nggak bawain lagu itu. Terus ketika dibawain, gue bisa ngeliat kepala kalian ngangguk-ngangguk semua tuh kayak anjir. Eh bukan masih. Balik lagi ke album Gushing. Saat sekarang kami mau memanggil penyanyi tamu untuk lagu berikutnya. Kasih tepuk tangan buat Apsi yang akan membantu kami untuk menyanyikan lagu berikutnya. Mungkin buat yang udah pernah dengerin album Gushing udah tahu lagu mana nih yang ada penyanyi tamunya gitu. Aman. Aman gak? Oke, aman lah. Aman gak? Aman gak teman-teman? Aman gak? Oke, ini lagu berikutnya berjudul Love Traffic. Thank you.
Tepuk tangan buat Apsi. Thank you, Aps. Buat yang mau menjelajah Cipete malam-malam, ada di mana aja? Di Tuku, ada di Tuku, ada di Twin House, ada di Abuba bahkan. Jujur gue kaget sih Abuba jadi salah satu venue. Gue kira kayak di situ ya udah makan steak aja, ternyata bisa jadi tempat, bisa menjadi ruang untuk kita diskusi satu sama lain. Terus ada pagi sore nggak ada dong. Pagi sore makan ayam pop. Kita kan pop apa rock? Psychedelic. Emang iya? Oke, lagu berikutnya. Ini single pertama dari album Gushing. Langsung aja ini berjudul Spectrum for Sonic Boom. You can't get through.
Jujur panas banget pakai kemeja tapi nggak apa-apa yang penting gaya ya Bay ya. Beri penghormatan kepada band-band yang tampil, yang udah tampil dan akan tampil di sini di Stuja Coffee. Tadi band pertama ada Fikri and My Magic Friends. Tepuk tangan buat Fikri and My Magic Friends. Kemudian tadi kedua ada Graf. Tepuk tangan buat Graf. Tadi gue pas denger kayak, wuih, Smashing Pumpkins nih, gitu ya. Coba Fer, drumnya Fer. Terus, abis ini, abis Crayola Eyes, ada The Cuttons, sepuk tangan buat The Cuttons. Tadi gue lihat ada yang pakai kaos The Cuttons. Gue juga pengen nonton The Cuttons malam ini. Dan abis itu ada Rek, tepuk tangan buat Rek. Ada di belakang situ tuh vokalisnya, kalau kalian mau foto bareng, mau minta tanda tangan. Lagi ngumpet sekarang, lagi jongkok. Nah, pokoknya yang jongkok itu deh. Oke, ini lagu terakhir dari Crayola Eyes untuk malam ini. Single kedua dari album Gushing. Terima kasih buat kalian yang udah menyempatkan waktu untuk nonton Crayola Eyes. Tepuk tangan buat kalian semua. Terima kasih untuk Suja yang udah menyediakan tempat kami main di sini dan bersama band-band lain. Ini lagu terakhir berjudul Blacker Than Coal. We'll be right back.
tracing the respect to your life. The body resting on the hip at the side. There's a truck in my mind. There's a date in my soul. The spiritual mainland, like a little. Look at me, what do you see? What you see is what you are. There is penance in your life. The body resting while the hell fantasize. There's a drop in my mind. There's a ache in my soul. The spiritual mainland, like an echo. Look at me, what do you see? What you see is what you are. Terima kasih, habis ini ada di Cottons.